Mul, ayo Mul, buruan. Mul, Mul Kede, ayo Mul, buruan. Katanya mau malam mingguan, cari cewek-cewek. Bentaran John, gue lagi berak nih. Aduh, mules banget. Ah elah Mul, keburu diembat orang tuh cewek-ceweknya. Aduh, tunggu bentar napa sih John, John. Lu berak lama bedah Mul, gue tinggal aja lah. Bentar. Mati-mati dah tuh sepeda lu Mul. Lagian sih orang udah mau berangkat pakai acara berak segala. Aduh, aduh, sakit. Apaan sih nih? Hah? Busi? Siapa yang lempar? Ahahaha, rasain lu Mul, gue buang businya. Jono ternyata yang lempar. Awas lu John, gue gak bakalan tinggal diam. Wow, ya ampun, gak sia-sia emang keluar malam minggu gini. Ketemu juga ciwi yang bening-bening kayak Mbak Bulan ini. Malam Mbak Bulan, sendirian aja nih, lagi nungguin siapa sih? Mas Jono, ini nih Mas, lagi pesen ojol ditolak terus dari tadi. Oh, pantes Mbak. Sekarang kan malam minggu, pasti rame tuh. Mendingan sama Mas Jono aja. Tak anterin deh, mau kemana aja. Wah, boleh Mas John. Ya tentu boleh dong Mbak. Apa sih yang gak buat Mbak Bulan seorang? Hehehehe. Ayo Mas John. Waduh, gercep amat Mbak. Buruan jalan ke persampingan terus belok kanan ya Mas. Oke Mbak, let's go. John, ayo John, kita berangkat. Lah Jono mana? Kurang asem, gue ditinggalin. Awas lu John. Loh, kok gak hidup sih sepeda gue? Ah, gak bisa banget nih sepeda diajak kompromi. Gimana cara gue cari ciwi-ciwi kalau kayak gini? Wah, ada bocil tuh. Cil, berhenti Cil. Ada apa, Om? Turun Cil, turun. Om mau pinjem sepedanya. Om, jangan dirampas gini dong, Om. Bentaran doang Cil, Om pinjemnya. Waduh, banyak juga duit lu Cil. Om tambahin nih, karena Om pinjem sepedanya. Om, jangan Om. Jangan dibawa pergi sepedaku, Cil. Om. Awas lu Om Mulkidi. Ah, ada apa Bang? Turun nggak? Kalau nggak, gue parang lu. Sini, tangan lu gue ikat. Ah, Mas, jangan-jangan. Bang, jangan Bang. Diem kalian. Lu juga diem. Ntar lagi lu gue ikat lu. Lepasin Mas, lepasin. Woi, manusia, lepasin gue woi. Wah, Kunti. Woi, mau kemana kalian? Lepasin gue woi. Niat mau balas dendam ke Jono? Gue kena apes. Woi, jangan kabur. Woi, John, ada apaan John? Udah ayo Mul, gas Mul, ada Kunti Mul. Hah? Kunti? Om, stop Om, balikin sepedaku. Aduh, minggir Cil, ada Kunti Cil. Woi, balikin gak? Wah, tuyul, kabur. Siapa yang paling duluan mendapatkan ikan, dia menjadi pemenangnya. Gimana? Kalian setuju kan? Oke deh, setuju.
Om Pocong, hujan-hujan gini enaknya ngapain ya? Bosen nih, hidup gue kalau kayak gini terus. Lama-lama bisa mati gue ntar. Lah, lu kan emang udah mati, Yun. Dasar botol minyak angin lu. Oh iya, ding. Lupa gue, Om Pocong. Gimana kalau kita mancing di sungai dekat Pos Ronda? Kayaknya asik nih. Mumpung cuacanya pas, Yul. Gerimis-gerimis mengundang. Mengundang apaan, Om Pocong? Mengundang hawa nafsu, Yul. Hawa nafsu? Masih kecil kamu, Yul. Nggak bakalan ngerti. Ayo, Yul. Kita gas ke TKP aja sekarang. Gimana? Tapi kita kan belum ada pancingan, Om Pocong. Terus senternya juga belum ada. Aku kan takut kegelapan, Om. Tenang aja, Yul. Aku sudah mempersiapkan semua kok. Ini pancingannya dan ini senternya. Lah, kan tangan Om Pocong diikat. Gimana megangin pancingnya ntar? Tenang, Yul. Jangan ngeremehin Om Pocong. Kan Om Pocong punya mulut. Nanti tak gigit aja. Oke, Om Pocong. Berangkat. John, tumben nih. Si Mulkidi nggak datang menemani dirimu. Katanya di mana ada Jono, di situ ada Mulkidi. Hehehehe. Jangan-jangan dia selingkuh, John, sama laki-laki lain. Dasar kamu tuh ya, Ron. Ledeknya kebangetan. Belum pernah ditampol Mbak Kia ya? Kamu, John. Gitu aja marah. Maaf deh, maaf. Si Mulkidi itu tadi ngechat WA aku, Ron. Katanya dia lagi kena sesak nafas dan demam. Terus tak saranin deh, minum obat dan banyakin minum air hangat biar cepet sembuh. Bener kamu, John. Daripada dia keluar-keluar terus menulari kita, kan malah kita jadi sakit juga, John. Nah, kalau semua sakit, kampung kita jadi indah aman dong dari para pencuri. Bener bingit kamu, Ron. 100 buat kamu. Ron, daripada gabut di Pos Ronda, kita mancing aja yuk. Katanya di sungai deket sini ikannya besar-besar loh. Wah, betul juga kamu. Mumpung suasananya juga mendukung ini, gerimis-gerimis asoy. Yaudah, ayo kita gas ke sungai, John. Oke. Yul, kok gak dapet-dapet ya dari tadi? Sabar dong, Om Pocong. Kan inti dari memancing adalah kesabaran, Om. Kalau sabar-sabar gini, kapan dapetnya, Yul? Ron, kayaknya ada pocong sedang mancing juga tuh sama si tuyul di tepian sungai. Aduh, aku takut, Ron. Pulang aja yuk. Payah kamu, John. Malah kebetulan nih. Sekalian kita ajak taruhan aja mereka. Gimana, John? Ya udah deh, terserah kamu aja, Ron. Cong, Yul, kalian sedang mancing ya? Loh, kok kalian gak takut sih sama aku? Biasanya kan kamu langsung lari terbirit-birit kalau lihat aku, Ron. Kalau lagi gabut gini, gue gak takut hantu apapun, Cong. Termasuk kamu, hehehe. Iya kan, John? Iya, Ron, gak takut. Cong, gimana kalau kita taruhan? Taruhan gimana maksudnya? Nanti siapa yang paling duluan mendapatkan ikan, dia menjadi pemenangnya. Gimana? Kalian setuju kan? Oke deh, setuju. Kamu setuju kan, Yul? Oke, Om Pocong. Om Pocong, kayaknya aku dapat ikan besar nih, Om. Tarik yang kuat, Yul. Aduh, tak kira ini ikan besar. Ternyata hanya sendal jepit butut. Aduh. Ron, pancinganku. Kayaknya dapat ikan deh ini. Berat banget, Ron. Mana, John? Coba aku bantuin, John. Ayo, John, tarik bareng. 1, 2, 3. Kok kalian ganggu aku lagi mandi sih? Wah, kuntilanak kabur. Katanya tidak takut sama hantu apapun kalian.